mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga di hari apa nih? Senin ya. Lagi Senin. Nah, hari ini bagian ketiga, insya Allah bagian terakhir ya, dari 30 soal yang akan keluar untuk untuk kegiatan kita, insya Allah kisi-kisi dan materi soal yang saya sampaikan di dua pertemuan sebelumnya. Dan ini adalah pertemuan ketiga. Nah, materinya mengenai statistik, permutasi, kombinasi, dan peluang. Nah, ini kombinatorika ya, permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum kita mulai, mari yang beragama Islam kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Qadditu billahi robba wa bil islami din wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma rabbi isbahli sadri wa yassirli amri wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja kita lanjutkan materinya yang pertama. Nah, ini mengenai materi peluang ya. Pak. Peluang. Peluang itu intinya jumlah apa? Jumlah yang dicari dibagi dengan kemungkinan. Nah, jadi itu. Nah, sekarang perhatikan nih, sebuah dadu ya, sebuah dadu dan sekeping mata uang. Ada suaranya Pak? Suara pian Pak hilang. Iya, nih. Sekarang kepingan mata satu keping mata dadu, mata uang tuh isinya Pak? Nilai dan gambar. Uang. Nah, ini dadu. Ini uang ya. Uang ini dadu. Uang yang di sini maksudnya uang koin lah. Uang koin. Iya. Nah, jadi anggap angka lah, angka lawan gambar boleh. Angka lawan gambar. Oh, gambar. Kalau dadu berarti 1 2 3 4 5 dan 5 6. Nah, peluang memperoleh gambar pada mata uang dan bilangan ganjil. Nah, gambar dan bilangan ganjil. Berarti yang mana? Ada berapa nih? Gambar. Nih, gambar lawan 1. Terus ini gambar lawan 6 3. Gambar lawan 5. 5. Gambar lawan 5. Ada berapa puting nih? 3. Nah. Karena ini cuma satu kali, maka di sini ditulis menjadi berapa nih? 3. Total semuanya ada berapa nih? 12. 12. 3/12. 3/3 atau 1/4. 1/4. Bisa dipahami lah. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, itulah. Terus, jadi peluang tuh kayak itu. Jadi yang dicari, nah ini peluang secara umum. Nanti ada lagi namanya ada peluang kejadian saling lepas lah, lawan kejadian saling bebas. Kita lanjutkan dulu. Kalau bapak salah koreksi aja lah. Kalau ada yang salah. Nah, sekarang ini boleh dicatat. Secara umum. Permutasi itu ternyata ada beberapa macam permutasi yang kita bahas sedikit kemarin. Nah,
permutasi di sini yang pertama nih. Nah, ini permutasi yang umum. Nah, ini permutasi yang sering digunakan. Terus ini kalau nya ini kadada yang sama nih. Ini unsurnya beda. Unsurnya beda. Nah, sedangkan di sini ada unsur yang sama. Nah, unsur yang sama. Nah, kalau permutasi siklis, ini ada lagi nih satu lagi permutasi siklis. Ini adalah permutasi biasanya siklis ini. Bentar lah. Siklis ini artinya melingkar lah. Nyamannya melingkar atau lingkaran. Lingkaran. Ini contoh soalnya biasanya di sebuah meja makan berbentuk lingkaran. Nah, itu berarti menggunakan permutasi siklis. Ya. Dan itu tiga teori umumnya. Nah, sedangkan ini adalah kombinasi. Kalau kombinasi cuma satu. Kombinasi ini. Kombinasi NK itu sama dengan seperti ini. Jadi cuma satu untuk kombinasi. Nah, sekarang nah ini. Ini contoh apa nih namanya? Unsur yang sama nih. Unsur yang sama. Nah, coba diperhatikan dulu. Diperhatikan dan sambil dipahami. Halo. Halo. Nah, bisa dipahami ini? Karena suara Pian tadi, Pak. Oh. Suara Pian kedudukan tadi. Oh. Bapaknya berdia. Sudah. Kalau Aik, karena Bapak, kalau Pina kayak kemarin, ternyata di rekaman tuh ada suara Bapak hilang. Ditagur aja. Pak, suara Pian hilang loh. Kalau beberapa menit kedudukan suaranya. Udah lah, yang ini. Unsur yang sama. Artinya ada dalam satu kisah tuh unsurnya yang sama. Contoh ini, banyak huruf pada kata matematika ada 10. Terdapat unsur yang sama, yaitu ada M yang sama, ada A, ada T, ada yang lainnya ada sama, masing-masing satu. Nah, caranya, karena 10, ini ada 10 loh, matematika ini angkanya, maaf, jumlah hurufnya ada 10. Penyusun huruf penyusun angka matematika kata matematika itu ada 10. Jadi di sini 10. Dan huruf yang sama kan ada 2 nih. M ada 2. Makanya dapat 2 nih, 2 faktorial. A ada 3, 3 faktorial. T 2, jadi 2 faktorial. Dan yang lainnya satu-satu loh, E, I, K. Udah. Langsung aja hitung. Berapa nih? 10 faktorial lah. 10 faktorial kali berapa nih? Belum. Maaf, 10 kali 9 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 ya. 3 faktorial. Nah, di sini 3 faktorialnya hilang, satu-satu hilang. 2, sisa 2 faktorial kali 2 faktorial. Nah, ini masih ada 4 faktorial ya. 4 faktorial. Nah, yang Bapak tanyakan 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama lah lawan 4 faktorial. Sama gak? Sama, Pak. Sama. 2 faktorial berapa? 2 loh. 2 kali 1, 2. 2 kali 2. 2.
2. 4. Berarti 2 kali 2 4. 4. Kalau 4 faktorial? 4 faktorial 4. Banyak Pak, 4 kali 3. Banyak. 2 kali 2 24 Pak. 24. Artinya sama kan enggak? 2 faktorial dikali 2 faktorial itu tidak sama dengan 4 faktorial. Nah, itu. Artinya 4 faktorial di sini, ini kan sisa 4 faktorial di sini nih. Ada lewat tertulis. Karena 4 faktorial ya. Udah. Tunggu dulu, A. Kita hapus dulu ya. Supaya muat. Ini kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial ya. Yang 3 faktorialnya kan hilang sudah nih. Kali 4 aja ya. Kali 4. Nah, sekarang 3 faktorialnya hilang. Bisa 4. Nah, kalau ini kan kawan nih. Nilainya kan 4. Ini kan bukan 4 faktorial. Jadi tinggal kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Dan. Kenapa tadi Pak jadi hilang 4 faktorialnya? Ini bukan 4 faktorial, maaf. Tadi kan di sini ada 3 faktorial loh. Nggih. Iya, betul. Hilang faktorialnya. Iya. Tadi kan Bapak tulis aja nah, supaya enggak bingung. Nah, di sini tadi ada di sini kan 4 kali 3 faktorial. Ini kan 1 kali 1 kan bisa dihilangkan, bisa 3 faktorial. Ini kan hilang nih. Ya. Nggih, hilang. Yang nah, kenapa 4, jadi ini dicoret? Nggih, 4. 4 kan 2, 2 faktorial kali 2 faktorial kan? 4. No. 4. Ya, sambil dipahami dulu, Stumat. Bisa dipahami lah yang inilah. Paham, Pak. Paham, ya, kita lanjutkan ya. Nah, nih. Permutasi huruf kebalik nih. Kita ingat. Nah, sekarang nih, satu keluarga terdiri dari ayah, nah, ibu, dan 4 anaknya. Mereka duduk di meja. Nah, ini berarti menggunakan permutasi yang mana nih? Siklis, Pak. Nah, mantap. Siklis. Permutasi siklis. Nah, syarat khusus. Coba, cara menentukan permutasi siklis nih. Syarat khususnya, Pak. Ada berapa cara anggota keluarga tersebut nih mengelilingi meja jika, nah ini syaratnya nih, selalu bertatai. Jadi ayah dan ibu selalu berdampingan. Jadi dianggap misalnya kayak ini nih, misalnya suatu lingkaran. Lingkaran lah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, abah lawan mama nih jadi satu. Jadi ini satu, iya. Maksudnya satu posisi satu, itu nah. Misalnya posisi, ini kena iya. Berpindah ke sini. Ini misalnya A lah. Ini B, satu ini C, ini D. Satu orang. Ini ayah lawan ayah lawan mama lah. Jadi ini urutan pertama kayak ini. Karena yang kedua ini tetap. Ini tetap misalnya ke sinilah. Abah lawan mama nih. Di sini C, di sini A. Boleh A. A habis itu di sini D, di sini B misalnya. Nah. Pasti ini selalu bertatai. Jadi dianggap ini satu. Lah. Oh, ini. Makanya dianggap paham, jadi dianggap satu. Ini Bapak SS. Coba hapus yang ini. Cuma keterangan aja lah supaya nyaman memaham. Maksudnya jadi satu itu kenapa dianggap jadi satu. Nah, Bapak tadi menjelaskan yang jadi satu tadi. Lanjutnya, nah yang ini syarat khusus ayah dan ibu jadi satu. Nah maksudnya ini, Nina, yang jago Bapak tadi jadi satu. Satu unsur yang nah, jadi empat orang anaknya menjadi 5 unsur yang duduk melingkar.
Jadi unsurnya itu kan ada 6 loh. Ya, ada 6 unsur loh sebenarnya yang duduk melingkar tuh. Karena sudah diambil 1 unsur, jadi sisa 5. Nah, itu sehingga permutasi siklis diperoleh 5 min 1, 4 faktorial. Jadinya dapatnya 2, 4. 4 ya. Ini yang proses pertama. Nah, tadi Abah dan mamanya tadi selalu bertatai menjadi 2 lah. Caranya adalah 2. Jadi berhurupan, jadi 2 cara. Abah mama atau mama abah berhurup. Nah, makanya cara untuk kemungkinannya di sini 24 dikali 24 yang ini, jumlah sisanya yang melingkar tadi dikali dengan abah lawan mama. Jadi dapatnya adalah 48. Dan tutup permutasi siklis. Lanjut. Sudah ya. Nomor selanjutnya. Nah, sekarang jika siswa nih diminta gunpian. Ini permutasi ke kombinasi dulu yang pertama. Halo. Halo, Pak. Ini permutasi ke kombinasi. Namanya contoh, Pak, ya. Nyaman, tapi pas sudah kayak ini kenapa jadi bingung, Pak? Ayo. Pak, kombi kok permutasi. Ayo, Pak, permutasi. Yang lain okay. Yakinlah permutasi lah. Yakin, Wailon, yakin terus. Ya. Bapak stop share screen dulu lah, Bapak. Untuk inilah, untuk daftar hadir minta tolonglah diisi yang menggunakan lebih daripada satu orang untuk satu perangkat untuk beberapa orang, isi aja semua orang yang ada. Ada 21 nih untuk hari ini, alhamdulillah. Mana tadi share screen? Nih. Ada berapa nih? Nah, Bapak coba dari soal yang nomor 5 ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal. Jadi yang hanya dikerjakan tuh kita fokus kepada ke 8 soal. 8 soal lah. Nah, jadi banyak pilihan yang dapat diselesaikan siswa. Tetapi 1 sampai 4. Nah, 1 sampai 4 harus dikerjakan. Berarti sisa yang harus dikerjakannya ada berapa? 4. Ada? 4. Ada 4 loh. Oke. Ada 4. Jadi sisanya yang ini. Oh. Jadi yang ini sisanya. Jadi sisanya tujuh, ada empat ya, yang inilah yang dikerjakan itu 8 dari 10. Nah, yang wajib itu ada 4. Wajib itu ada 4. Berarti sisanya adalah 8 dikurang 4 itu ada 4 soal. Ya. Nah, sekarang dari 10 soal dikurangi 4, ini berarti ada berapa kemungkinan soal yang harus dikerjakan? 6, mantap. Yang harus dikerjakan, yang bisa lah, yang bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan. Itu ada 6. Nah, sekarang Bapak tanya, dari 4 nih nah, 4 soal yang harus digawi dari 6 soal. Artinya adalah ini aturannya. Yang pertama harus soal nomor sekian adalah kadenda, Pak. Kadenda. Berarti pakai apa? Pakai berarti pakai kombinasi 6 4. Ya. Jadi kombinasi 6-4. Berarti kayak Pak, caranya 6 faktorial dibagi 6 faktorial dibagi apa?
4 faktorial. 4 faktorial kali 2 dalam faktorial kurung. Ayo. Iyalah. Ya. Nggih, ya. Ya, mantap. Kurang. Jadi paham. 6 kurang 4 kan 2 loh, langsung aja 2 faktorial. Langsung lah. Berarti berapa sini? 6 kali 5 30. Ya, 30. Habis itu dibagi 2 sama dengan 15. 15. Ya. Paham? Paham. Paham, Mbak. Nah, nomor 4 sekarang coba diselesaikan. Langsung dicoret lah kalau nya kawa anot apa? Anot tuh semalam siapa yang mencoret tuh? Dicobai, mau gak ada? Kalau hendak mencoba. Bapak tunggu nah, 2 menit. Walau gak siapa yang ada mencoret sih ya. Bisa gak ada sih Pak? Oh bisa. Masuk ada sih Pak? Kurang 5. Nggak hilang. Coba 8 dari 10 mantap. Yang wajibnya 5. Siapa lagi? Terus. Ya. Mantap. Aduh, cara seretir aja. Ya. Udah. 3 soal. Dikerjakan 5 soal. Bentar. Ya. 5. Untuk dikerjakan 5. Benar kali sih, Pak? Ya, terus. Pada 7 lah, Pak. Berarti berapa jawabannya? Bentar. 8 dari 10 soal. Terus yang wajib dikerjakan ya, 1. Berarti berapa jawabannya? Benar kali sih, Pak, sampai sini, Pak? 10, Pak. 10. 10, mantap. 10, Pak. Jawab. Ya. Jawabannya ya. 10. Jadi itulah 7, jawabannya 10. Ya, cukup deh Anggara. Ya, sip deh. Bapak lanjutkan lah. Ujung nih, C. Inilah, ini C 5 dari 3. 3 loh. Oh, inggi ya. 3. Tunggu, bentar. Yalah, 5 dari 3 loh. Oh, inggi. Nah. Dari 8 soal yang dikerjakan. 8 dikurang 4, 4, 8 dikurang 5, 3. Oh, inggi bujur. Oh ya, iya ini. Sudah. Jadi ini 5 faktorial dikurang 3 lah. Ya, ini 3 faktorial. Nah, terus 5 kurang 3 2 faktorial. Jadinya berapa? 5 dikali 4 20, 20 dibagi 2 10. Nah, mantap. Nah. Nah. Bisa aja buhan pian nih padahal nek. Bisa aja sudah yang ini. Pak, tidak masalah loh. Betakun pang, Pak. Pon, nggih men bisa. Dapat 5 tuh dari mana? Enggak ada bisa. Dapat 5. Ada tahu, Hanggaga. Dapat di mana Hanggaga? 5 yang atas, 5 yang di atas. Yang di bawah, yang di bawah yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan. Yang bisa dikerjakan. Dari 10 soal. Dari nah, 10 soal kan wajib dikerjakan 5 soal. Ini ada, Nggih, lanjutkan, Pak. Ada sudah lo? Nggih. Bujur tuh ada 10 soal lo. 10 soal. 5 tuh yang sudah wajib nih. Lah, 5 sudah wajib. Nggih. Jadi sisanya adalah berapa?
5 soal. Nah, dari 5 soal yang acak itu, kalau nya 8 berarti sisa berapa? 3. Yang kau digawi. 3, Pak. Bapak ulangi, nah. 3 soal. Soalnya ada 10. Ya, betul, Pak. Yang pasti digawi itu ada 5. Ya, betul, Pak. Berarti sisa yang kau digawi itu ada berapa? Sisa yang bisa dikerjakan itu ada 5 soal. 5, loh. Sedangkan dia siswa tadi hanya mengerjakan 8 soal. Kalau dari 5 soal itu sudah dari 10 sudah ada 5. Nah, ada kemungkinan 5 soal berarti faktornya kombinasinya itu kombinasi 5 soal dipilih dari 3 soal. Nah, ulang. 5 soal yang tersedia dipilih 3 soal. Paham lah? Paham. Paham. Nah, itu kenapa jadi kombinasinya cuma 5 sama 3? Karena kemungkinan soal yang tersedia itu ada 5, sedangkan yang diambil itu cuma 3 soal. Karena 5 soal sudah diambil. Jadi sisa 3, 3 cara yang diambil, makanya kombinasi 5 3. Udah? Paham? Paham, Pak. Bisa dilanjutkan nih. Lanjut, Pak, bisa. Sekarang selanjutnya. Yang Lola benang pun Bapak, nah. Bapak coba tutup dulu semua, Bang. Saya. Malah Deni. Santuy, Den. Udah dimati. Sudah. Ya, ini Bapak tulis di sini 8 dari 10. Dari 10. Yang wajib 5. Wajib 5. Itu 5. Jadi sisanya adalah sisa 5 soal yang dikerjakan. Sisa 5 soal yang dapat dikerjakan. Sisa 10 kurang 5. Jadi 5. Sorry, salah tulis nah. 8 dikurang 8 dikurang 5. Ano berat benar nah. Apakah nih? Laptopnya berat kayaknya. Kayak buat nanggung juga di bisa nih. Ma bagerai. Bling-bling. Lah. Rupanya ini paham sudah tadi lah konsepnya. Nah, kita lanjut. Iya. Ya. Ya, selanjutnya. Dari sebuah kelompok diskusi ada permutasi. Permutasi. Oke, Pak. Kalau permutasi kayak cara menghitungnya. Coba dengarkanlah baik-baik nah Buhun Pian. Apa yang membedakan permutasi lawan kombinasi? Permutasi ada syaratnya. Ada syarat. Ya, aturan lah sih yang sebenarnya aturan. Aturan. Ketentuan, ada ketentuannya. Boleh, betul aja Buhun Pian. Itu definisi Buhun Pian aja. Tapi kalau nya kombinasi itu kan ada ketentuannya. Nah, contoh ketentuan tuh kayak ini nah Buhun. Misalnya dari 5 akan dipilih 3 misalnya. Nah, kalau kayak itu aja berarti menggunakan kombinasi. Tapi kalau misalnya yang pertama harus ini, yang kedua harus ini, yang ketiga tengah-tengah misalnya. Itu aturan atau syarat lah atau ketentuan. Nah, sedangkan soal nomor 6 ini adalah menyebutkan seperti itu. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Dia kan cuma memilih aja, memilih 2 dari 5 laki-laki. 1 memilih dari 4 wanita. 1 dari 4 wanita. Yang 3 ini enggak usah dipedulikan sebenarnya. Oh. Biar kan disebutkan 3, kita tahu. 3 ini enggak usah Bapak tulis.
tahulah kemungkinan yang akan dipilih berapa? Masih 3. 3. Nah, sekarang kalau Bapak ganti di sini. Dari 5 nih akan dipilih 3 pria dan 2 wanita. Berarti yang dipilih kan ada berapa? 5 orang secara acak. Nah. 5 orang secara acak berarti 3 ini walaupun kada ditulis kan kada masalah sebenarnya. Nah, paham. Insyaallah, Pak. Paham. Nah, tapi kan 6. Nah, berarti apa? Cuma kita tulis kombinasi. Kombinasi laki-lakinya berapa? 5. Dipilih 3 orang. Yang dipilih tiga. Berapa? 2. Aduh, ini menghalangi. Berat dong, Pak. Ya. Dikali. Astagfirullahaladzim. Kali kombinasi. Oh iya. C4 1 bawahnya 1. Iya, betul. Dikali C4 1. C4 1. Ya, sudah hitungnya lagi. Sama dengan 40, ye. Mantap. Dah. Sudah nih rasanya pernah dibahas sudah kayaknya. Iya, sudah. Kemarin pas ya. Cuma yang paling ingat perasaan ini, Pak. Ini. Saya sudah nih bentuknya. Sama loh. Iya, Pak. Ini berapa nih? 4. 4. Oke, teman-teman. Langsung aja. Teman-teman 40. 10 kali 4. Dengan 40. Nah, kalau kayak ini aja buat biar paham lah. Yang lain. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Wah, Amel ini paham bagus. Yang lain, yang lain. Hanya bangun guring, Pak. Wah, hanya bangun guring dah. Cukup, Kai. Dah. Dah lah. Nah. Lanjut. Kalaunya sudah paham. Kayak apa, nah, pacaran gitu nya jadi kayak itu, Pak. Nah. Siapa? Nah, jadi kalau langsung dapat 10 kali 4 gitu kan. 5 faktorial 5 kali 2, 4 kali 1. 4 kali 1. Mantap. Nah. C, kombinasi itu apa rumusnya tadi? Kombinasi 2 5. Kayak apa berarti? 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Nih, 5 dikurang 2 berapa? 3 faktorial. Nah, 3 faktorial. Nah, ini 5 kali 4 loh. 5 kali 4. Karena paling ganal bawahnya faktorialnya adalah 3. Kali 3 faktorial. Ini jadi di sini bisa 2 faktorial kali 3 faktorial. Habis sisa 5 kali 4 20 2 faktorial 2 jadinya adalah 10. Sudah. Yang 4 sama jaganya. Kombinasi 4 kombinasi 4 lagi 1 itu hasilnya apa nih? 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial kali 3 faktorial. Sudah. Ya rahmatullah. Jadinya berapa? 4 faktorial 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1. Kemudian 4 faktorial 2 faktorial. Eh 2 faktorial 2. Udah lah. Udah lah. Nah. Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada. Nah, bisa aja kalau buat dia. Lanjut lah. Geng-geng lanjut. Kalau betakun aja, Den. Nah, nih. 2 buah dadu dilempar undi secara bersamaan. Banyak 1 kali. Peluang muncul kejadian angka 9 atau 11 adalah ini masih kolom lah, Pak. Hah? Ini alat bantu aja sebenarnya. Kalau nya kada cara singkat ini dadu 1 lah. Dadu 1, dadu 2. Kalau ada cara yang lain terserah. Dapatnya angka-angkanya tuh gimana dari sini. Langsung aja lah. Peluang kejadian muncul angka 9
Angka 9 berarti berapa? Ini jumlah maksudnya lah. Kada mungkin dari 2 sampai 9, dari 2 kan cuma sampai 6. 2. Berarti 9 tuh berapa? 2 kali, Pak, kalau dudunya 2. Berapa? 4. Dari 2 kali 3. 2 kan mungkin, berarti 3. 3 lawan 3. 3 6. Ya. Ya lo. 3 6 5 4 5 4 lagi. 3 6 lagi. Terus 3 6. Kalau nya sebutiknya bagus. Nah. Ini bacanya lah 3 6. Di sini 4 5. Di sini 5 4. Di sini 6 3. 3. Jangan di sini 3 6, di sini 3 6. Berarti sama, jadi bacanya dari baris lah. Kalau dari baris, dari baris. Nah, ini baris ketiga ya. Baris ketiga, kolom ke enam maksudnya. Berarti kalau ini dari dadu satu, yang atas ini dadu satu kalau Pak. Berarti membacanya yang di bawah ini 36. Dadu dua. Suka-suka mandeknya ini dadu satu, ini dadu dua. Kalau dari sini kenapa Pak? Tapi asal konsisten, maksud Bapak konsisten tuh sini. Kalau Bu Hanpian bacanya di sini, 6, 3, berarti di sini 5, 4. Di sini 4, 5. Di sini 3, 6. Jangan di sini tadi. Sini 6, 3. Ke sini 6, 3 pulang. Nah. Walaupun hasilnya sama. Nah, itu cuma cara membaca lah. Nah, terus satu lagi. Satu lagi ini 11. 11. 5, 6. Sekarang. 6, 5. 5, 6, 6, 5. Ada. 11 yang 11 nih. Nah, 11 tuh berapa aja? 5 6 5 6 5 5 6 65. Iya. 11. Ya. Udah. Nah, sekarang nih. Suara pion Pak. Himpunan. Halo. Halo, halo. Halo, halo Pak. Halo Pak. Yeah. Sudah Pak. Nah sekarang, kayak apa cara menghitung peluangnya? Jumlah NS lah, jumlah semuanya itu ada berapa? 36. 36. 36. Ada yang masih bingung lah, dapat 36. 6 kali 6. Ya Allah, oh, jalan. 6 kali 6. 6 kali 6. Kalau yang tadi ada 12 lah, 12. 6 kali 2. 6 kali 2. Umandu. Ya lah. Peluang kejadian muncul angka 9 atau 11 adalah Fdik. Hei kucing, an hangkup nyawa apuk liur. Kucing masuk baik. Jadi apa kisahnya di situ? Nah, ini dadu apa? Peluang pertama ada peluang A lah. Peluang A ini gesan angka 9. Berapa nih? Peluang A-nya 9 ada berapa buting nih? 4, Pak. 4, Pak. 4, langsung aja lah. 4 per 36. Total semua kemungkinan per 36. Nah. Peluang B-nya kalau Bapak salah langsung aja koreksi lah. 2 per 36. Peluang B-nya 2 per 36. 2 per 36. Nah, sekarang di sini ada yang sama lah. Ada, Pak. Iya, mana yang sama? Apa tuh yang di bawah tuh? Penyebut. Penyebut. Iya, penyebut kan sama. Jumlah dadu. Ya, ujung penyebutnya sama. Maksud Bapak, ujung. Ya, yang sama ini. Jadi kita ambil peluang angka 9 dan angka 11 nih ada yang sama-sama lah. Dipakai sama-sama. Adalah
kadada. Nah, coba bawa ulangi. Ini adalah peluang kejadian nih, tandanya 5 atau dan 6, Kak. 5 dan 6. 5 dan 6 sama lawan apa? 5 dan 6. 6 lawan 5. Suara pian hilang. Halo. Halo. Halo, Pak. Ya, halo, Pak. Oke. Nah, ini kejadian namanya peluang, kejadian saling lepas lah. Saling lepas. Jadi ini terpisah. Nah, jaganya, jaga kejadian saling lepas ini adalah gabungan. Putus-putus, Pak, suara pian. Halo, halo. Hai, Pak. Peluang, ya, gabungan. Peluang A union B. Artinya peluang himpunan A digabungkan dengan peluang himpunan B. Ditambah lah, Pak. Ya, ditambah, betul. Jadi peluang A ditambah peluang B, nah, dikurang peluang A irisan B. Ingatlah, Ben, irisan. Lupa, kali ingat, Pak. Kali ingat. Irisan itu berarti tatakan. Iya, betul, Pak. Irisan itu... Irisan. Irisan itu berarti yang sama-sama. Yang sama dipakai tadi, Pak. Makanya, enggak, sama dipakai. Iya, maksud Bapak sama-sama dipakai tadi itu dari dua peluang ini, nah, adalah yang apa? Yang jadi satu. Yang berhimpit, gabung. Adalah. Ada enggak? 5 dan 6. Ada, enggak? Ada. Adalah. Mana 5 dan 6? Ini nah. Ini lawan ini kada bergabung lo. Bergabung tuh misalnya 9 lo. 9 lawan jaganya di sini lo, keterangannya kejadian muncul angka 9 atau ganjil. Jaganya. Okay. Kalau ganjil berarti ada. Mm-mm. Ini 9 ini ganjil lo. Ini ganjil. Nah, itu maksudnya. Nah, yeah. Tapi ini karena kadada bergabung, maka ininya nilainya adalah berapa? 0. Di sini 2 per 3, 6. Di sini 4 per 3, 6. Jadi berapa jawabannya? 6 per 3, 6. 6 per 3, 6. 6 per 3, 6. 1 per 6. Sama dengan 1 per 6. 1 per 6. Akan dipaham. Ini kenapa tuh? Nah, hilang. Nah, dek. Kenapa hilang? Nah, nah. Berjalan seperti itu. Kita dipahami yang ini. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya nomor 8 ya. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru dan 3 bola lah, bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus secara acak. Peluang terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Nah, sekarang coba dengan info peluang yang kalian sudah pahami. Misalnya sudah, silakan dicoba. Kita boleh sambil searching, boleh juga. Kita bahas sama-sama di sini. Nanti kita cocokkan.
diambil tiga sekaligus secara acak. Jumlah semuanya. Dua per sebelas. Dua per sebelas. Oh, baik, betul, baik. Kejadian, baik. Eh, mau lah kayak itu sebutkan, tapi apa? Dijelaskan. Mau lah, pian lupa deh. Gak bisa menjelaskan. Ini jawabannya, tapi gak ada dijelaskan. Berapa tadi? Dua per? Sebelas. Dua per? Dua per sebelas. Kalau 12 per 11. Lihat nih. Nah, Ijul dong, Pak. 11. Berapa, Jul? Belum. Jago tadi berapa? 7. 2 per 11. 2, 2 per 11, ya. Jangan dulu, belum tentu. Ayo, Jul. Apa itu? Itu pakai apa? Peluang. Ngambil dua bola merah. Nah, yang pertama total bolanya ada berapa? 12. Total bolanya ada 12. Total bola ada 12. Berapa? 12. Terus yang merah ya. Merah tuh 5. Biru 1, biru 4 ya, biru 4, terus kuning 3. Nah, yang kita fokuskan di sini di bola mana nih, bola merah ya, bola merah 2 diambil dari 5, berarti pakai apa nih? C25. Mantap. C25. C52. Sama. Nah, diambil apa? Kombinasi 2 dari 5. Nah, atau 5 diambil 2 istilahnya. Sama aja. Yang penting Guan Pian paham maksudnya. Yeah. Penulisannya kada salah gitu aja. Karena cuma baca dari bawah, Guan Pian yang penting paham. Ini maksudnya diambil 2 dari 5. Ada 5 diambil 2. Nah, sama aja. Berapa nih hasilnya? C52. 5 2 3 berarti 5 kali 4 bagi 2 kali 1 2. Sama dengan 10. Betul. 10. 10. Mantap. Yang satunya C berapa? 4 2 4 1. 1. Berapa? 4 1. Ini bir. Ya, 41. 41. Berapa? C41 berapa? 4. 4 ya. Yeah. Tadi sudah dihitung. Nah, sekarang ini ke apa? Kemungkinan semuanya berarti semuanya ada berapa? 12. Ada 12 loh. 12. Nah, yang diambil tiga adalah 3. 3 secara acak. Ya, berarti berapa nih? 12. 12. 12 dikurang 3 berapa? 9. 9. Berarti 3 faktorial. Gila, ini 9 faktorial. 220. 12 kali 10 kali 11. 9 faktorial 10. Oh iya, kali 11. Kali 10. Kali 10. Kali 10. Nah, kali 9 faktorial. Jadi sisanya berapa nih? 12 bagi 3 4. Ya, 12 bagi 3 4. 2 10 5 lah. Berarti berapa nih? 5 kali ini 20 berarti 20 kali 11 berapa? 2 2 0. Pak, 10 itu ya. Dibagi 2 dari mana, Pak? Ini kan 3 faktorial. Ini 3 faktorial.
makanya 3 faktorial ya Pak. 3 kali 2 kali 1 loh. Oh, nggih. Nah, makanya 12 kawah dibagi 3 sisa 4. 10 kawah dibagi 2. Nah, sedangkan di sini 10 dibagi 2 5. Nah, dia punya kada memperhatikan kena bingung di tengah jalan sorangan kena. Jadi peluangnya aja peluang dari soal yang ditanyakan. Nah, kemungkinannya tadi apa? 10 loh kombinasi bola merah dikali dengan kombinasi bola biru 4 dibagi dengan kemungkinan semuanya ada berapa? 220. Ya. Itu berapa nih? Ini kalau dibagi nih 20 2 per 11. Habis. Berarti 4 nih 11 sama-sama dibagi 2. 2 sini 11. Jadi dapatnya adalah 2 per 11. Sampai 11. Oh, ya, maaf. 2 per 11. 11. Aduh. Ini agak lambat nih nampaknya nih. Maklum, laptop biasa. 2 per 11. Kemudian paham aja. Sudah, sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Ada. Ada? Yang lain? Yang lain ada yang ditanyakan? Insya Allah, Pak. Amin. Yang lainnya jelas aja lah. Insyaallah yang ada jelas atau beberapa ada salah. Nah, sip, berani. Apa nih baju saya? Nah, sekarang yang ini. Nah, ini peluang ada frekuensinya. Hah? Sekarang coba suatu mesin mainan melempar bola bernomor 1 sampai 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola dengan bilangan prima. Wah, gampang aja nih. Jadi, kita cari dulu peluangnya. Peluang bilangan prima. Nah, sekarang bilangan prima itu berapa aja? Dari sini. 2. Berapa aja? 2. Berapa lagi? 3. 5. 5. 7. Berapa lagi? Ada masuk. Sudah. Sudah, yang lain. Jadi, primanya ada berapa nih? Ada? 4. 4, Pak. 4. Nah, maka nah, sini lah. Bilangan prima itu ada 4. Maka peluang bilangan prima itu adalah 4 per berapa semuanya? 10. 4 per 10. Nah, dikalikan dengan berapa kalinya? Kemungkinan ada 70. Nah, ini kisahnya. Bola 1 sampai 7. Habis dilempar, ini dibulikakan. Kisahnya. Sebenarnya kayak itu. Tapi kalau nyakatnya dibulikakan, berapa kalinya bola itu melempar? Dua lapangan, Pak. Nah, Bapak ulangi pertanyaannya nih. Dari konteks soal nih. Suatu mesin permainan melemparkan bola bernomor 1 sampai 10 sebanyak 70 kali. Nah, sekarang artinya mesin itu amunnya sudah dilempar, bolanya tuh dibulikakan. Kalau nya kada dibulikakan, berarti kalau kada dikembalikan, berarti berapa kali lemparan yang bisa dilakukan? 10. Berapa? 10 lemparan. 10. Nah, itu teorinya. Nah, jadi supaya Buan Bian paham, kenapa? Maka di sini bolanya cuma 10. Kenapa? Banyak 70 kali dilempar. Artinya di sini ini dikembalikan, maksudnya. Maksud soalnya adalah dikembalikan. Nah, paham? Berarti jawabannya adalah berapa? 2 28. 7 kali 4 20. Ya.
Jadi kemungkinannya, jadi dari semua kemungkinan, nah jadi teorinya ini kayaknya apa namanya, ada 28 kemungkinan lah, 28 kemungkinan mendapatkan bola prima. Tuh, ingatilah intinya ini dikembalikan lah. Kalau kan dikembalikan ya 10 kali aja menembak, ada sampai 70. Guys, ada pemberitahuan Sofi ini buat siapa? Sampai dia bagang ya. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya. Nah, nih dari 36 siswa di sebuah kelas, 20 siswa suka olahraga berkunyung, 15 siswa basket, dan 10 siswa tidak suka keduanya. Bila dipilih seorang siswa secara acak, peluang terpilih siswa yang suka keduanya jenis olahraga adalah. Dan 10 siswa tidak suka keduanya, siswa yang suka kedua jenis. Yang suka kedua jenis ada berapa? 15. Yang suka kedua jenis. Bentar, kan mencek catatan dulu. Bisa lah, inilah. Ini pelajaran SMP kelas 3. Ujian keluar, selalu keluar ini. Sudah 3 tahun yang lalu kalian bertemu dengan bentuk soal yang seperti ini. Oh iyalah Pak, rasanya kan ada baik peluang bentuk kayak ini. Ingat Pak. Kan ada pertanyaan, kan ingat dia. Nah. Ada biasa terkamun kan. Nah, iya. Nih, Buan Pian masih ingat kalau Bapak pula kayak ini. Oh, yang bulat-bulat tuh Pak? Nah, ingat Pak, Pian yang bulat-bulat. Iya, betul. Pian ulakan kotak hanya, Pak. Baju ulakan kotak hanya, aku ingat. Oh, ini dia. Oh. Ya, ini diagram apa namanya? Diagram Venn itu apa? Di S, di ujung sini, nah. Mana? S itu kalau semesta. Ya, semesta. Atau se... ini apa nih namanya? Basket, lah. Basket. Nah, sudah. Sekarang, di sini ada 10 orang. Nah, cara mencari yang di sini... kayak Pak, totalkan dulu semuanya, 20 tambah 15 tambah 10 dikurang 40. Orangnya ada berapa? 36. Jadi berapa nih? 30, 45 kurang 36 9 lah. Kurang 36 berapa? Berapa? 9 lah Pak. 9. Jadi Sam 9. Artinya yang di dalam sini ada Sam 9. Nah, renang tuh ada 20 kurang 9 berarti sisa 11. Di sini 15 kurang 9 berarti ada berapa nih? 6. Ya. Nah. Jadi ada 6. Nah, kalau ditanya yang hanya ketujuh renang itu ada 11, yang hanya suka basket itu ada 6. Nah, yang suka keduanya. Jadi teorinya kan kayak ini nih. Pokoknya kisahnya nih di kelas nih ada 36 ikung. Ada yang ketujuh renang, ada yang ketujuh basket, ada yang ketujuh keduanya, ada yang ketujuh sama sekali. Nah, jadi diketahui di sini 20 siswa suka olahraga renang. Nah, 20 nih renang. Jadi 11 tambah 9 20. Nah, jadi kalau kada diketahui apa mencari yang suka keduanya itu seperti ini jangan. Jumlahkan semuanya dikurangkan dengan yang asal. Nah, sampai sini ini pelajaran SMP loh. Ada 9. Nah, yang ditanyakan peluang terpilih siswa yang suka keduanya jenis olahraga. Nah, peluang. Yang suka keduanya ada 6. 9. Mantap. 9 bagi Bapak tulis peluang G. 9 dibagi berapa? 36 siswanya enggak, Pak? Berarti berapa? Ya, siswanya. Berapa ya? Berapa nih? 1/4. Iya, 1/4. Betul. Nah, 1/4. Dah. Alhamdulillah, sudah bisa begitu nih.
Silakan kalau ada yang ditanyakan sampai sini. Ada? Halo. Halo, Pak. Tidak ada. Sudah habis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah berakhirlah di 3